Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iksan di channel Sanjay Vlog. Dan di video kali ini kita mau susuk pupulan, pupuk susulan. Nah di sini kita ini kurang lebih udah 2 MST ya. Jadi kita mau melakukan pupuk susulan. Nah, atau orang bilang namanya pengecoran di tanaman semangka. Nah, di sini kita akan memakai itu pupuk Nutrifit dan Baikal, NPK, terus pupuk cantik. Oke, penasaran kan berapa takarannya? Seperti apa caranya? Oke, nantikan. Cikiro. Kayak gimana, tarik. Abang muji ya. Oke, penimbangan pupuk NPK. Nah, NPK kita pakai 2 kilo, oke. 2 kilo udah. Udah, tuang aja. Semua. Ya, semua. Biar larut, nanti gua baru kan bisa bergabung aja. Oke, ini pupuk cantiknya, teman-teman. Kita pakai pupuk cantik 2 kilo untuk luas 1 hektar. Tanaman kurang lebih 2000. Hah? 3000 ya. 3000. Oke, kemudian ini NPK-nya kita larutkan terlebih dahulu biar nggak berat nantinya. Larut NPK. Kemudian kita kasih lagi pit pupuk Nutrifit. Buka. Masuk Nutrifit. Kita masukkan Nutrifit. Baikal. Oh iya. Oke, kita masukkan Baikal. Karena aku ngedit lagi di sini tapi aneh kok. Tadi yang pas masukkan pupuk cantik mau bilang NPK. Hmm?